Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jebol Game. Mohon maaf, 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 maaf dan maaf sudah lama tidak upload, bro. Maaf dan sorry banget karena ada terjadi masalah pada bagian adsense. Ini tadi saya sudah masih di bagian monetisasi, tapi bagian adsense saya masih terkendala. Dan ternyata aku sudah punya akun adsense sebelumnya dan aku daftarkan dan terjadi error lah adsense aku. Jadi aku harus menunggu berapa hari karena sebelum selesai pemrosesan sudah aku tutup dulu. Oke bro, kita akan bermain pesawat war atau pesawat perang di sini. Aku juga pertama kali menggunakan game ini, belum bisa memainkan, masih goyang kanan goyang kiri terus. Ini di depan sana kayaknya ada musuh bro. Ini bro, oke bro, ini aku juga agak pusing karena mikirin monet gak lancar-lancar, gak selesai-selesai, nunggu 7 hari lama banget bro. Oke, kali ini kita akan menembakkan pesawat di depan, karena anda gak tahu ini ya, salah-salah nembak dulu sementara ini. Oke, aduh aku terasa gak enak sama teman-teman ini yang nunggu game pesawat selanjutnya seperti apa. Oke, di sini, woi, sana sudah mulai nyerang, woi, kurang dikit lagi bro, ya. Oke, saatnya beraksi, kita saatnya berperang. Di sini aku juga, hampir sedikit, kena sedikit, woi, lambat ini, sangat. Tapi kelemahannya pada game ini, kayaknya nggak bisa apa ya? Ya posisinya hanya diam aja di situ, nggak bisa turun, ketinggiannya nggak ada. Terus, aduh, kena nggak tadi? Oh, kena depan. Ya cuma grafiknya kurang gimana ya? Kurang sip lah menurut aku. Wah, ini serang terus aku. Oke. Ini ya cuma kelemahannya kita nggak bisa melihat dari samping, dari depan nggak bisa nih, cuma dari belakang dan kita serang terus. Ikuti aja tanda panah itu terus lah. Bingung nanti anakku ngomong bro, gara-gara monetnya nggak berhasil. Bentar lagi. Ini aku mendirikan game ini kurang lebih hanya waktu 2 bulan. Aku sudah tembus 4000 jam dan 1000 subscribe bro. Oke bro, dari 2 bulan itu aku sudah tembus 4000 jam tayang dan 4000 jam tayang dan 1000 subscribe. Cuma subscribe-nya masih saya tutup, masih sedikit ya, malulah sama teman-teman. Nanti kalau sudah lebih dari 100.000 subscribe baru aku buka. Kebanyak banget. Oke, ini aku kasih tips bagi teman-teman yang mau membuat konten misalkan untuk game. Nah, game ini aku khususkan dulu, saya buat game itu ada 3. Yang pertama pesawat, yang kedua stick war, yang ketiga Mobile Legend. Sambil lihat pesawatnya, sambil dengarkan aku aja bro. Nanti ya bagi yang ingin berfokus pada YouTube. Oke, kita lihat pesawatnya, hampir lagi kita menabrak. Oke, dari 3 game yang saya mainkan itu hanya 2 game pesawat yang saya biarkan selama berapa hari, tapi saya fokusnya itu pada permainan stick war. Bukan stick war, Mobile Legend. Mobile Legend itu udah banyak saya upload, tapi selang berapa hari aku cek lagi di YouTube Studio itu yang paling naik itu ternyata pesawat. Nah, dari segi itu aku langsung istilahnya game yang lainnya aku hapus semua dan aku langsung kefokuskan game pesawat semua, termasuk ini. Sampai saat ini kalau kalian melihat judul-judul videoku, pasti di depannya pasti ada bertulisan pesawat. Hanya 1-2 lah mungkin yang nggak pakai kata-kata pesawat. Nah, dari segi itu penonton atau grafik atau istilahnya indikator YouTube atau apa algoritmanya mulai naik dan sampai 2 bulan sudah tembus 4000 jam tayang. Itu nggak nyampe bro, dan subscribe-nya juga nggak perlu cari support, sudah perlu. Kita hanya terus membuat video kayak aku kemarin itu, satu hari bisa sampai 4 video game yang saya upload di YouTube ini, Jebol Game ini. Oke, bagi teman-teman yang ingin berfokus bermain game, usahakan kontennya minimal
satu dulu. Misalkan kalau mau kapal ya kapal terus, pesawat ya pesawat terus. Ini mau nabrak tapi nggak nabrak ini pesawatnya. Terus mau Mobile Legend terus, terus Free Fire terus. Tapi kalau aku sarankan cari game yang jarang dimainkan orang banyak. Itu biasanya predikatnya dia akan cepet naiknya karena orang itu kan penasaran. Kalau kalian bermain Mobile Legend, Free Fire, PUBG itu sudah banyak banget yang main. Sama halnya kayak konten mancing. Konten mancing itu juga banyak banget yang bermain itu, atau konten makan atau mau konten masak, nyanyi, itu udah banyak banget. Apalagi yang sekarang yang ingin bernyanyi, mengcover-cover lagu itu malah lebih sulit lagi. Oke, kali ini itu tips dari Jempol Game supaya yang ingin bermain di YouTube, usahakan fokus dulu untuk menembus jam tayang. Dan aku saranin jangan bermain sub for sub. Ya boleh sih sub for sub, cuma ya itu nanti kalau kalian sudah monet dan apa ada penghasilan tapi tidak ada penontonnya, percuma. Oke, itu aja tips dari Jempol Game. Oke, kita kembali di bermain pesawat. Di sini aku ngendalikannya ya asal-asalan dulu aja karena apa ya, pesawatnya bagus cuma grafiknya aja yang kurang sip menurut aku. Dan kita tinggal satu pesawat, di depan bisa ditembak, belum bisa lihat pesawatnya kayak enggak apa ya, kayak goyangannya kayak enggak real gitu modelnya itu. Cuma ya dibuat lebih bagus lagi, cuma untuk penyerangannya ya kurang maksimal itu. Ujuk-ujuk melumah ngene iki piye pesawat iki. Oke, kita kejar yang tinggal satu pesawat itu. Kita ikuti aja kursor ini sesuai tanda panah merah itu. Kalau naik ya naik, tembak belum bisa. Ini masih bingung. Iya. Des, enggak bisa. Habisan misil. Ikuti terus aja. Tanda panah kemana ikuti aja terus. Nah, iya. Tadi hampir kena. Kita ulangi lagi, bro. Nah, depan terus ya. Salah, kehabisan misil lagi, bro. Kehabisan misil. Nih, kelihatan. Belum bisa lagi. Masih apa? Misilnya masih ngisi atau kehabisan itu, kurang tahu aku itu. Dia serang lagi. Ini aku lama-lama ini kalau lihat game ini pusing, banyakkan gerak. Nggak kayak game pesawat simulator itu. Oke, ini udah sampai balik-balik gitu loh, bro. Iya, depan, kelihatan, des, kena. Ini lambat. Des, tembak, cius, as. Oke, mantap. Oke, nggak ada musuh loh. Kok ada lampu merah di atas itu apa itu? Oke, kita langsung ke atas terus saja. Ini aku kursornya aku naikkan ke atas, saatnya sebalik, lihat ini. Terus ke atas, belum ini. Terus ke atas, terus lah kebalikan. Ini gimana ya? Kurang. Kalau aku saranin ini. Enggak cocok lah buat aku game ini, karena apa ya, karena enggak seperti pesawat simulator yang lainnya. Paling enak tuh kalau pesawat simulator bisa lihat sampai kanan depan bawah atas tuh, bisa mendaratkan pun juga bisa. Ini loh, dari tadi kita meluncur ke bawah enggak sampai darat. Oke, di depan sudah tampak kelihatannya. Nah itu tes ada berapa itu, 3 kayaknya tuh. Kan naik, nggak bisa naik. Iya, udah mulai di depan, mulai perlawanan. Tes. Oke, coba ini. 2 musuh 1 ya. Terus, wah, aku kesulitan nih. Pusing, gara-gara pengendaranya kurang sip. Jess,
Kurang dikit lagi, kurang dikit lagi tadi. Terus ini depan. Ke bawah tuh bingung, banyak bergerak terus pesawatnya. Pesawatnya bergerak terus. Oke, ntar lagi, ini waktu udah mulai habis ini. Ya, aku yang menang atau musuh yang memenangkan? Oke, di depan. Ya, kena lagi. Nah, misalnya habis terus ini. Aku jarang pakai yang atas. Yang bawah paling enak itu. Oke, kayaknya kena ini aku. Kayaknya ini tas. Ya, oke, bro. Sampai sini gamenya. Buat kesempatan saya dan share ke teman-teman. Bye.